Alam selalu menyimpan misteri yang dibalut dengan sejuta keindahan dan misterius. Saking menakjubkannya, fenomena alam yang terjadi bisa membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa kemunculan fenomena kerap menggemparkan dunia dan menarik perhatian para ilmuwan. Cahaya merah vertikal. Beberapa waktu silam, warga Indonesia dihebohkan dengan munculnya sebuah fenomena aneh yang menerangi langit malam kota mereka. Fenomena tersebut adalah sebuah garis cahaya vertikal berwarna merah terang berada di langit sebuah kota. Peristiwa itu terjadi saat awal bulan Ramadan. Warga sekitar yang melihat fenomena itu pun langsung mengabadikannya di dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Beberapa hari kemudian, video itu sempat viral dan menuai banyak tanggapan dari netizen. Banyak orang meyakini hal tersebut adalah lintang kemukus dan mengaitkannya dengan berbagai kepercayaan, khususnya pertanda buruk seperti akan ada pagebluk, bencana alam, dan lain sebagainya. Dalam alam astronomi, lintang kemukus adalah komet, benda langit kecil yang sangat kaya es dan bekuan senyawa ringan lainnya. Komet membentuk struktur ekor saat mendekati matahari oleh sublimasi bekuan-bekuannya, menjadi gas dan plasma yang mendorong debu-debu dan pasir penyusun komet ke lingkungan. Namun, beberapa ilmuwan menentang pendapat ini karena lintang kemukus tidak terlihat dalam waktu yang lama, seperti di video tersebut. Mereka mengatakan kalau cahaya tersebut kemungkinan adalah pilar cahaya. Kandidat kuat sumber cahaya tersebut berasal dari kompleks PLTU. Mereka mengingatkan untuk tak terburu-buru menyimpulkan apa yang ada di langit sebagai satu pertanda. Karena bukan tak mungkin, fenomena itu terjadi dari perbuatan manusia. Pilar cahaya. Fenomena serupa juga terjadi di Malaysia pada 1 Ramadan 2020 lalu. Fenomena itu terjadi usai warga setempat melaksanakan sahur, tepatnya saat menjelang subuh. Menurut warga, garis cahaya berbentuk pilar kecil-kecil itu muncul selama 8 hingga 10 menit sebelum menghilang. Dia menambahkan bahwa cuaca saat itu bagus setelah hujan di sore hari. Bahkan tidak ada angin yang bertiup ketika fenomena itu terjadi. Beberapa orang mungkin akan mengaitkan fenomena unik di hari pertama bulan Ramadan ini dengan hal-hal berbau gaib dan pertanda akan datangnya sesuatu. Video tersebut sempat viral dan menuai banyak sekali komentar dari warganet.